Pemirsa, ada ratusan massa yang mengatasnamakan diri Presidium Rakyat menggugat menggelar aksi di depan kantor KPU Kota Depok. Mereka menolak hasil Sirekap karena hasilnya dinilai tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Para pengunjuk rasa melakukan long march sejauh 3 km menuju kantor KPU Kota Depok yang berada di Jalan Margonda Raya. Saat tiba massa, langsung menggelar orasi dan membentangkan spanduk berisi kritik kepada KPU. Usai melakukan aksi, massa membubarkan diri dengan tertib, sementara aparat kepolisian dan TNI masih terus melakukan pengawalan terhadap aksi massa ini. Terutama caleg-caleg pun ngajar angka-angkanya diturunkan, ini menjadi tanggung jawab dan kita akan melakukan proses hukum yang disebut dengan undang-undang IT melalui lawyer kami nanti, dan jelas hari ini kita mau mulai dan tidak hari ini dan akan kemungkinan dan terus saya bersama teman ini dan Ali terus akan mengkoordinasi untuk Jawa Barat dan Jabodetabek evaluasi dan akan bergerak lebih baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.